Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang berusaha, Puan Mahiran binti Abdul Halim, Guru Besar SK Desa Pandan, Puan Judilan Indroma Rowena, anak perempuan IR Josh, nolang kanan tadbiran dan kurikulum, Puan Nur Ainun binti Ihsan, penolong kanan hal ehwal murid, Encik Zainul Abidin bin Jasim, penolong kanan kor kurikulum, yang dihormati Encik Syamsul Azman bin Mak Zahari, YDP PIBG SK Desa Pandan, Dr. Rabiatu Abu Bakar, Country Manager, Malaysia Asia Pacific Region, APEC, Dr. Fariza Datuk Fazil, Dr. Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Encik Idris Patan, Landscape Architect yang merupakan motivator dan ahli panel jemputan program Inspirasi Kejaya, Kejayaan Anda, Inspirasi Kami pada hari ini. Seterusnya, guru-guru, ibu bapa dan murid-murid yang dikasihi sekalian, selamat datang diucapkan ke program Inspirasi Kejaya, Kejayaan Anda, Inspirasi Kami, SK Desa Pandan, Kuala Lumpur secara atas talian. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran dipanjatkan kehadir ilahi kerana dengan rahmat dan limpahnya dapatlah kita sama-sama berkumpul pada pagi ini secara atas talian bagi mengikuti program Inspirasi Kejaya, Kejayaan Anda, Inspirasi Kami bersama PIBG. Program Inspirasi Kejaya, Kejayaan Anda, Inspirasi Kami ini adalah anjuran bersama PIBG dan Unit Bimbingan dan Kaunseling SK Desa Pandan bertujuan untuk menyampaikan maklumat dan menyuntik motivasi murid untuk belajar secara aktif dalam PDPR khususnya. Petik kenanga indah disemat, gubahan diolah, bawa berangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan dan mengaminkan bacaan doa memohon keberkatan. Oleh itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Parizi bin Hassan untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan majlis kita dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا Tuhan kami, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kami kembalikan segala urusan. Ya Allah,
Allah ya Rahman ya Rahim, cucurilah rahmat dan rahimu ke atas program inspirasi kerjaya, anjuran unit PIBG dan unit bimbingan kaunseling peringkat sekolah kebangsaan Desa Pandan, Kuala Lumpur yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia ya Allah, seawal ia dimulakan sehingga penghujungnya ya Allah. Ya Allah, ya fa'alu lima yurid, kami juga memohon perlindungan daripada-Mu, ya Allah, dari segala perkara yang boleh mencacat-celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang boleh melalaikan kami dari berbuat taat kepada-Mu, ya Allah. Kepada-Mu jua kami serahkan segala urusan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Ustaz Sparizi atas bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dilimpahi berkat. Sidang hadirin sekalian, adat berbahasa menyampaikan pesan, adat upacara menyampaikan ucapan. Tanpa membuang masa, majlis diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan Puan Mahiran binti Abdul Halim, Guru Besar SK Desa Pandan untuk memberikan ucapan aluan program Inspirasi Kejaya, Kejayaan Anda, Inspirasi Kami pada hari ini. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria, hati gembira. Terima kasih kepada pengacara majlis, Cikgu Syahifah Rabiha binti Norma. Terima kasih juga kepada Cikgu Parizi bin Hassan yang memimpin bacaan doa kita bagi mempermudahkan segala urusan pada pagi ini. Yang dihormati Puan Judilan Indroma Rowena, anak perempuan IR Josh, penolong kanan pentadbiran SK Desa Pandan, Puan Nur Ainun binti Ehsan, penolong kanan hal ehwal murid SK Desa Pandan, merangkap timbalan pengerusi bagi program kita hari ini, Encik Zainul Abidin bin Jasim, penolong kanan co-curriculum SK Desa Pandan. Yang berbahagia, YDP PIBG, Encik Samsul Azman bin Mat Zahari, penceramah jemputan pada pagi ini iaitu Dr. Rabiatul Abu Bakar, Dr. Fariza binti Datuk Fazil dan Encik Idris Patan, barisan AJK PIBG, guru-guru, murid-murid SK Desa Pandan, rakan-rakan guru besar dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, tuan-tuan dan puan-puan yang saya sayangi sekalian. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama berkumpul pada pagi ini bagi menyempurnakan program Inspirasi Kerjaya SK Desa Pandan tahun 2021 secara dalam talian. Tuan-tuan, puan-puan, anak-anak SK Desa Pandan yang saya kasihi sekalian. Unit Bimbingan dan Kaunseling SK Desa Pandan sentiasa komited dalam memastikan program yang dibuat bermanfaat untuk semua murid. Bersesuaian dengan tema Karnival Pendidikan Kerjaya yang telah dipilih pada tahun ini ialah Kesejahteraan Mental Tonggak Kecemerlangan Berkerjaya. Program Inspirasi Kerjaya ini diadakan sebagai suatu usaha untuk memberikan pendedahan, pengalaman dan peluang kepada murid untuk meneroka pelbagai jenis pekerjaan melalui pembacaan dan juga pengalaman orang lain serta melahirkan murid-murid yang berdaya saing
berinovasi tinggi dan cemerlang. Ini bersesuaian dengan program sekolah amanah yang diikuti oleh SK Desa Pandan selama 7 tahun, iaitu program transformasi pendidikan Malaysia, di mana melalui program ini kita dapat memaksimumkan potensi dan pencapaian murid. Selain itu, melalui ceramah-ceramah yang akan kita dengarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita juga telah mengukuhkan penglibatan ibu bapa, komuniti dan pihak berkepentingan lain. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, barisan penceramah kita yang hebat pada hari ini, ketiga-tiganya merupakan ibu dan bapa anak-anak di SK Desa Pandan. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, kesediaan untuk pendidikan tinggi dan pasaran kerjaya adalah merupakan salah satu bidang keutamaan yang hendak diperhalusi. Selaras dengan itu, usaha yang dilakukan hari ini merupakan satu pelan tindakan yang dirancang bagi mencapai matlamat salah satu bidang keutamaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Pendedahan ini sangat penting untuk membantu murid-murid dalam merancang dan bersedia dengan baik untuk memasuki fasa kehidupan yang lebih mencabar. Keberkesanan program ini akan memberi kesan yang positif dalam diri murid-murid. Tuan-tuan, hadirin, hadirat sekalian serta anak-anak SK Desa Pandan yang saya sayangi. Di sini saya ingin mengambil peluang untuk mengalu-alukan kehadiran semua untuk menyertai program inspirasi kerjaya secara dalam talian peringkat sekolah pada hari ini. Kerjasama dan sokongan anda semua sangat penting bagi memastikan program ini berjalan dengan lancar dan sempurna. Saya juga amat berharap agar program seumpama ini dapat terus dilaksanakan pada masa-masa akan datang. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan tahniah dan sekalung penghargaan kepada jawatan kuasa Karnival Kerjaya SK Desa Pandan yang telah bertungkus lumus bagi memastikan program-program di SK Desa Pandan sentiasa berjalan lancar. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada penceramah-penceramah jemputan. Semoga input-input dan pengalaman-pengalaman yang akan dikongsi bersama hadirin pada hari ini dapat memberi semangat terutamanya kepada anak-anak SK Desa Pandan untuk terus menjadi rakyat atau warga negara Malaysia yang akan menyumbangkan kecemerlangan bagi memastikan negara kita Malaysia sentiasa berada dalam keadaan aman dan sejahtera. Akhir kata, saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih khasnya kepada Unit Bimbingan dan Kaunseling SK Desa Pandan, ibu bapa dan PIBG yang tidak henti-henti memberi sokongan kepada pihak sekolah walaupun dalam keadaan pandemik sekarang. Sama-samalah kita berdoa agar COVID-19 ini berlalu dengan segera, agar anak-anak di SK Desa Pandan dapat belajar bersama rakan-rakan bersemuka mengalami situasi pembelajaran seperti sebelum ini. Saya juga mengharapkan program ini akan memberi manfaat terutamanya kepada semua murid di sekolah ini. Dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan rasminya melancarkan program inspirasi kerjaya secara dalam talian peringkat sekolah pada hari ini. Sesungguhnya yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kelemahan itu dari pengurusan saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Puan Mahiran binti Abdul Halim atas ucapan perasmian yang telah disampaikan sebentar tadi. Murid-murid yang dikasihi, masa, suasana PKP dan persekitaran kini menghambat keperluan dan kemahuan diri kita untuk terus berjuang menuntut ilmu demi sebuah kejayaan.
sesuai dengan tajuk Kejayaan Anda, Inspirasi Kami. Sebelum kita memulakan program kita pada hari ini, eloklah kiranya pihak majlis memperkenalkan ahli panel jemputan kita iaitu Dr. Rabiatu Abu Bakar, Country Manager Malaysia Asia Pacific Region APEC, Dr. Fariza Datuk Fazil, Dr. Pakar Perubatan Kesihatan Awam dan Encik Idris Patan, Landscape Architect. Jutaan terima kasih pihak majlis ucapkan kepada ahli-ahli panel jemputan kita kerana sanggup meluangkan masa pada hari ini. Murid-murid, harapan cikgu, masa emas selama satu jam ini dapat dimanfaatkan sebaiknya bersama dengan panel jemputan kita. Hadirin dan hadirat sekalian, kita mulakan perkongsian kita pagi ini dengan ahli panel kita yang pertama, Dr. Rabiatu Abu Bakar. Sebelum memulakan perkongsian, izinkan saya berkongsi seberingkas biodata beliau. Nama diberi Dr. Rabiatu Abu Bakar berasal dari Singapura. Latar belakang pendidikan beliau, beliau bersekolah di Kembangan Primary School dan menyambung pelajaran di Temasek Secondary School sebelum melanjutkan pelajaran ke Serangoon Junior College di Singapura. Dr. Rabiatu Abu Bakar seterusnya melanjutkan pelajaran di UTM dalam Ijazah Sarjana Muda dan Sarjana Geomatic Engineering, ITC Multi-Hazard Disaster Risk Management sebelum melanjutkan pelajaran Dr. Falsafah Bencana Geologi di UKM. Beliau sekarang bertugas di SatLab International sebagai Country Manager Malaysia Asia Pacific Region APEC. Tanpa membuang masa, dengan ini pihak majlis dengan penuh takzim mempersilakan Dr. Rabiatu Abu Bakar untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih banyak Cikgu Syafiha Rabiha dan juga Puan Mahiran, Guru Besar SKDP dan juga semua tenaga pengajar termasuk Puan Ainun, Cikgu Diana atas usaha ini. Maaf silap kat situ ya. Nama saya Dr. Rabia. Dr. Rabiatul Abu Bakar, saya adalah country manager untuk SatLab Malaysia. It's a tech sales industry. Okay, anak-anak SKDP, dah lama tak datang sekolah. Anak-anak saya juga di rumah. Kita dengarkan sedikit lebih kurang perkongsian saya berkenaan kerjaya impianku. So, okay, kita teruskan. Okey, baik. Dapat lihat di sini? Saya dah tukar. Okey. Nombor satu, perjalanan pelajaran saya. Ini adalah teragendanya. Kedua adalah perjalanan membina keluarga. Ketiga adalah perjalanan kerjaya. Dan keempat adalah sedikit tips untuk mencapai kejayaan. Okey, baik. Okey, teruskan dengan perjalanan pelajaran saya. So, pada mulanya saya bersekolah di sekolah rendah Kembangan dan Minsing Primary School. Di situ saya aktif bersama dengan sukan, bercerita, melukis bersama dengan saya adalah ahli kepada klub like, Malay Language dan Drama Club, Science Club dan juga ahli aktif pada Pandu Puteri. Dan kemudian pada tahun 1991 hingga 1994, saya telah mengikuti sekolah menengah di Sekolah Temasek Secondary School. Di situ saya mewakili sekolah dalam lari jauh dan juga wakil bola jaring kebangsaan. Dan juga saya adalah memegang sebagai ketua Pandu Puteri Sekolah pada batch saya dan juga ketua library club. Pada tahun 1995, saya melanjutkan pelajaran di peringkat A-levels lah, iaitu saya masuki Serangoon Junior College. Di sana saya mewakili sekolah di dalam ahli perdebatan dan juga saya mewakili sekolah dalam sains.
Kemudian saya mengambil satu tahun cuti belajar untuk menjaga ayah saya yang sakit jantung di untuk selama setahun lah. Selepas dia selesai menghadapi apa nama pembedahannya dan elok semula, saya pun melanjutkan pelajaran ke UTM Skudai di Johor Bahru. Di situ saya telah menceburi bidang sarjana muda geomatik engineering, kejuruteraan geomatik, dan juga aktif sebagai bendahari kelab foto kreatif, aktif sebagai sekretariat rakan muda dan juga aktif sebagai bendahari pemeta. Pemeta ini peringkat fakulti. Kemudian selepas selepas dari itu saya telah mengikuti sarjana muda bahagian engineering ini untuk selama 4 tahun. Selepas saya selesai sarjana muda, saya terus melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana dalam bidang yang sama, geomatic engineering, tetapi lebih mendalam dalam peringkat dalam mengkaji berkenaan pergerakan kerak muka bumi dan juga berkenaan menggunakan alat-alat advanced technology modern seperti GPS, GNSS, untuk kegunaan research saya lah, iaitu penyelidikan ini. Okay. Kemudian saya juga melalui pembelajaran di peringkat Doktor Falsafah di UKM selama 3-5 tahun dalam bidang bencana geologi. Okey. Ini sedikit lebih kurang perkongsian gambar ketika waktu sekolah dahulu. Beberapa cikgu yang saya sangat hormati di sini, Cikgu Fatimah, Cikgu Ibrahim. Okey. Dan kemudian ni adalah perjalanan pembinaan keluarga. Pasangan saya adalah Kamarul Azhari Razak. Di sini kami dikurniakan 5 cahaya mata, Ibrahim, Muhammad Hud, Abu Bakar, Fatimah dan Maryam. Sedikit klip gambar keluarga kami. Dan ini adalah perjalanan kerjaya saya. Okey, selepas saya selesai belajar di peringkat sarjana muda, saya terus masuk menjadi penyelidik. Ketika menjadi penyelidik, saya juga mempelajari ataupun membuat kajian untuk ke peringkat sarjana, Masters in Geomatic Engineering. Jadi kami ada pergi ke, saya ada pergi ke site, ambil collect data bersama dengan jabatan JMG, Galian dan Mineral. Kemudian saya ada pergi ke site lain dan kemudian akan buat pembentangan. Ini adalah yang dimestikan untuk pekerjaan ataupun jadi sebagai seorang penyelidik. Selepas saya lulus sarjana, saya menjadi seorang engineer di syarikat Jepun Topcon Instruments Nian Berhad. Dan di situ saya memberikan perkhidmatan untuk advanced technology kepada mereka yang memerlukan untuk membuat construction atau monitoring di di kerja sebenar lah. Selepas itu saya mengambil, kenapa di sini round the world, 4.5 tahun saya bermastautin sebentar di Belanda. Di sana juga saya mengikuti pembelajaran di bidang pengurusan bencana, ya. Kemudian bila saya patah balik ke sini, saya sambung pembelajaran saya dalam geologi, bencana geologi di peringkat PhD, dan selepas itu menjadi technical consultant untuk Japan International Cooperation Agency. Selepas saya lulus saya punya PhD, saya menjadi manager atau pengurus di SatLab GeoSolution. Itu adalah pekerjaan saya sekarang. Ini adalah sedikit klip ketika bekerja. Okay. So sedikit perkongsian ketika dalam perjalanan PhD saya,
saya actually apa tu telah mendalami berkenaan gempa bumi lah. So di situ selain daripada menggunakan alat-alat canggih, GPS, GNSS mendapatkan maklumat lebih lanjut berkenaan gempa bumi, kami juga ataupun saya dan tim saya membantu komuniti yang terdedah dengan bencana gempa untuk mengetahui laluan yang selamat untuk gempa, kawasan yang selamat ketika gempa dan apa dan mengajar komuniti tentang kesiapsiagaan gempa, iaitu apa yang perlu dilakukan ketika dan selepas gempa. Okey, ini adalah tanda-tanda di kawasan yang sering dikena gempa, dan kawasan merah adalah perkara yang berbahaya dan yang biru adalah tempat yang selamat. Kami juga ataupun saya juga mengikut atau memberi kesedaran awam, kesedaran kepada masyarakat dan komuniti dan juga sekolah di SMK Ranau untuk berkenaan dengan gempa. Okey, dan ini adalah komitmen saya bersama dengan komuniti setempat yang sering terkena gempa, dan kalau kita imbas semula pada tahun 2015, memang Malaysia kena gempa yang agak tragic kerana ada 18 kematian. So di situ gempanya adalah sekuat 5.9 magnitude, dan ini adalah orang kampung yang kami berikan sedikit signs back to the community lah. Okay. So seterusnya sedikit tips okay, yang boleh saya kongsikan di sini adalah untuk anak-anak, untuk anak-anak di sekolah, sila tolonglah. Ada 5 tips di sini, ada tu belajar bersungguh-sungguh. Walau apa jua jurusan ilmu yang kita ambil ataupun kita lalui atau kita tempuhi, kadang-kalanya adalah pilihan kita, kadang-kadanya pilihan mak bapak. Tetapi apapun, kunci kejayaannya adalah untuk belajar bersungguh-sungguh dalam apa yang kita buat, dan kemudian sentiasa menebar ilmu selama bila-bila pun, maksudnya bukan saja di sekolah, ketika sudah lepas daripada peringkat sekolah juga, teruskan dengan menimba ilmu, sentiasa bersikap positif, bersyukur dan sentiasa ada sasaran yang sentiasa tinggi. Always aim high so you'll never shoot low. Okay? Tambah baik diri kita dan kita boleh berjaya. Sentiasa menambah baik diri kita dan ambil peluang yang diberi. Seperti saya mengambil peluang dan mendapatkan scholarship MyBrain 15 yang diberi oleh pihak KPT untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat PhD. Kemudian kita berani dan tawakal, dan ingatlah Allah sentiasa bersama kita. Sentiasa bantu orang, ambil peduli dengan orang lain. Ini adalah tips-tips, sebahagian per tips-tips kejayaan daripada pihak saya. Okey. Itu sahaja dari pihak saya. Cikgu, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian, dapat kita dengar ya tadi anak-anak, Dr. Rabiah tu seorang yang sangat aktif dalam pelbagai aktiviti akademik, termasuk sukan dan unit beruniform sedari sekolah rendah dan sekolah menengah. Doktor juga seorang anak yang sangat taat dan berbakti kepada orang tua beliau. Beliau telah mengambil cuti belajar selama 1 tahun untuk menjaga bapanya yang sakit. Kejayaan Dr. Rabiah tu kini adalah berkat komitmen beliau dalam menuntut ilmu secara berterusan serta ketaatan kepada ibu bapa. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Rabiah tu Abu Bakar atas perkongsian yang penuh bermanfaat itu tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, majlis diteruskan dengan perkongsian oleh panel jemputan kita yang kedua, iaitu Dr. Fariza binti Datuk Fazil, Doktor Pakar Perubatan Kesihatan Awam. Beliau menerima pendidikan awal di SK Subang Jaya dan SRK Section 6 Shah Alam. Seterusnya, beliau melanjutkan pelajaran di Sekolah Menengah Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam dan MRSM Taiping. Beliau selanjutnya melanjutkan pengajian di Dalhousie University, Canada. Sekarang, Dr. Fariza Datuk Fazil
berkhidmat di Kementerian Kesihatan Malaysia dengan menyandang jawatan sebagai pakar perubatan kesihatan awam. Dengan ini, pihak majlis dengan penuh takzim menjemput Dr. Fariza Datuk Fazil untuk menyampaikan sedikit perkongsian. Majlis mempersilakan. Para pentadbir, guru-guru SPDP di atas jemputan inspirasi kejayaan anda, inspirasi kami. Slide show. Slide boleh ke? Tak nampak penuh doktor. Nampak dah? Belum nampak penuh lagi doktor. Okay. Sekejap saya nak cari sekejap. Okey, berdak nampak dah? Nampak dah ke? Belum lagi doktor. Mungkin tengah loading. Okey. Saya dah nampak dah kat skrin saya? Dah boleh Belum lagi setakat ni doktor. Dia macam loading dia. Berpusing lagi. Pusing lagi tak ya. So sikit sebanyak dalam saya dapat dah? Dapat ya dah. Okey, terima kasih. So saya Dr. Fariza merupakan pakar perubatan kesihatan awam. Okey, ini merupakan saya punya pencapaian saya lah. Saya direct daripada Canada, saya punya doktor, and then saya sambung master di UKM dan juga doctorate di UKM dan juga mendapat gazetman sebagai pakar perubatan lah, kesihatan awam. Okay, so dalam hidup saya, sejak saya kecil lagi, saya sentiasa ada moto hidup saya, visualize your success. Di mana bila kita visualize, kita materialize, maknanya kalau kita dah ada hala tuju, apa yang kita nak jadi, dia apa tu, apa yang kita nak buat, apa yang kita nak capai kejayaan, baru kita ada plan dalam hidup kita. Baru kita boleh bekerja keras dan usaha untuk mencapai matlamat yang kita nak. So macam anak-anak sekarang darjah 6, adik darjah adik. Waktu sekarang ni kita dah ada apa kita nak jadi. Mungkin gambaran kan dewasa nanti nak jadi apa. So sekarang ni kita dah asa hadapan lah. Okay, ni sedikit sebanyak pada zaman persekolahan. Saya bersekolah rendah di Subang Jaya dan juga di Seksyen 6 Shah Alam. Kemudian saya menyambung di sekolah Seksyen 2 Sekolah Menengah Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Seksyen 2 Shah Alam. Dan di menengah atas saya, menengah tinggi saya di MRSM Taiping. Ini gambar saya masa 16 tahun dan juga ketika saya datang semula ke Taiping lah. Ketika ada lawatan perasmian, saya mewakili pengarah bahagian saya ketika itu. Dan kemudian saya melanjutkan pelajaran di matrikulasi UKM selama 2 tahun 1993 hingga 1994. Di mana di masa matrik ni saya memang ada peluang untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang perubatan di luar negara ya. Beberapa negara di Otago, di Ireland dan juga di Canada ni satu program yang agak baru, dia tajaan JPA. So alhamdulillah saya mendapat semua A masa tu dan saya mendapat peluang penajaan JPA lah ya, di Dalhousie University Halifax Nova Scotia Canada. Ni gambar di airport Subang lah ketika saya nak fly ke Canada dan bersama adik-adik saya. Saya merupakan anak yang sulung. Ni sedikit berkongsilah tentang tempat saya belajar.
Ni di Dalhousie University. Dia terletak di Halifax, Nova Scotia, merupakan tempat macam pelabuhan yang sangat cantik, tempat yang sangat sesuai lah untuk belajar. Ni di mana Halifax ni terletak di utara, sebelah utara Amerika, di pertengahan New York. Jadi ni gambar saya masa saya belajar, masa sama kan, kita naik boat cruise di Halifax. Dan juga ni masa di Canada, masa tengah snow lah, winter time, memang sangat sejuk lah masa ni. So ni sedikit saya berkongsi juga zaman universiti saya di sana. Saya berada di sana selama 5 tahun dalam jurusan perubatan. Di mana kita tahu masa dekat belajar medik ni quite stressful kan. So kita kena pandai lah masa ni untuk seimbangkan life kita. So ada leisure time untuk beriadah kan. Tu kawan saya from Canada, kami berski bersama masa musim sejuk. And juga ni masa saya walk round bersama sahabat saya. Dan masa dalam grup ni kami ada banyak pelbagai negara lah. Ada daripada Poland, daripada Canada, daripada pelbagai lagi. So saya banyak belajar cara untuk berdikari, cara untuk berinteraksi kan, untuk mematangkan, proses mematangkan diri. Masa ni saya, umur saya 20-an. So masih banyak benda yang kita tak berapa nak biasa kan. So kita pandai mencari lah, macam rumah sendiri, pandai bayar bil. So benda-benda macam ni takkan boleh dapat kalau kita tak hadapi sendiri pengalaman ni lah, merupakan satu pengalaman yang manis. Dan masa cuti holiday, summer holiday, saya akan mengambil kesempatan berjalan di sekitar US, di Canada, di UK, dan mana-mana yang saya sempat singgah lah on the way back. Okay, sebab saudara saya pun dekat London, so saya akan mengambil peluang sebab inilah kata peluangnya, masa ni lah kita nak berjalan sementara cuti kan. So cuti lah agak lama je, dalam 2-3 bulan. Saya jaranglah balik Malaysia sebab saya nak expose myself kan, berjalan, ambil pengalaman. Okay, ni saya punya masa graduation. Kesemua ni adalah batch saya yang grad tahun 2000. So it's a MD class of 2000. And Alhamdulillah saya berasa sangat bertuah lah kerana diberi peluang penajaan oleh Kerajaan Malaysia under JPA untuk untuk sama belajar di Canada. Merupakan satu peluang yang sangat-sangat bernilai lah untuk saya. Dan Malaysia students pun ada few yang grad bersama-sama. Dan kita ya, kita tengok bangsa kita lah kan, kita punya Malaysia one of them kan. Ini sekitar graduation saya ketika tahun 2000 bersama group study. Kami group study selama 5 tahun. So kami amat-amat di Canada, dia tak ada spoon feeding. Kita kena cari information sendiri dan juga kita present. Dan banyak benda-benda yang saya belajar masa saya di Canada ni, saya gunakan ilmu yang sangat membantu. Dan ini sahabat-sahabat saya, Dr. Justin Flynn, ya, sangat baik, sangat banyak membantu saya. Dia very accommodating lah, membantu kalau memerlukan bantuan lah nak belajar di negara orang kan, jauh daripada keluarga. Masa ni tak ada WhatsApp, tak ada apa, telefon pun masa tu kalau tak ada cukup duit buat reverse charge kan, benda macam tu lah. So ni semua masa saya grad. Ni mak ayah saya masa datang saya graduation, itu ada bongsu saya lah. So dia orang datang support kami yang graduation. So Alhamdulillah rupanya masa graduation ni adik saya juga menyimpan ni sedikit sebanyak tentang ahli keluarga saya. Saya merupakan anak sulung daripada 5 adik-beradik. Saya ada di kalangan kami 5 adik-beradik ada 4 doktor. So saya yang sulung, saya bekerja di HQ KKM. Dan masa ni saya on call CPRC lah masa time COVID dulu. Okay, and then nombor 2 adik saya di klinik swasta. Nombor 3 di klinik kesihatan kerajaan.
Nombor 4 engineering, okey, satu syarikat. And then yang kelima last ni abang Su yang datang masa convocation saya kat Canada tu, now dia dekat HKL lah, ambil medik. So ni ayah saya, masa ni saya gambar masa saya buat graduation PhD saya lah, DRPH Doctorate in Public Health. So ada dia saya datang lah untuk memberi ni lah, berkongsi kejayaan bersama saya. Sedikit sebenarnya selepas habis belajar ya di Dalhousie. Alamak. Okay, mohon hadirin-hadirat dapat bersabar seketika ya. Maaf ya, dah boleh ya? Sorry, maaf. Ni ada kesilapan teknikal sikit. Dah boleh sambung ya? Okey, boleh. Boleh, doktor. Maaf ya. So, lepas saya habis selesai medical degree di Canada, saya ada menjalani latihan siswazah, housemanship di UKM selama 2 tahun lah ketika ini sebab saya baru telah bersalin anak sulung saya. Dan kemudian saya ditugaskan di Klinik Kesihatan Datuk Keramat berdekatan kita sini sehinggalah saya menjadi pegawai perubatan yang menjaga pada tahun 2008. Masa di klinik tu saya banyak kena buat kerja-kerja pentadbiran dan sambil-sambil melihat pesakit ya. Ramai juga pesakit ketika tu, seorang dalam 100 pesakit sehari. So masa saya rasa saya dah mula meminati bidang kesihatan awam dan saya cuba untuk mencabar diri saya untuk membuat kajian ya, mendalami kajian. Jadi saya bertukar membuat keputusan untuk bertukar arah lah sekejap. Di TCM ni, traditional complementary medicine ni, saya menjadi ketua research, ketua penyelidikan okay, selama 2 tahun. Dan sepanjang saya buat kajian tu, saya rasa saya nak menyambung pelajaran master dan juga doktor public health. Okay, lepas tu dah graduate jadi pakar, saya bekerja di inilah Family Health Development Division sehinggalah sekarang. Okay, ni masa saya grad master public health bersama dengan best saya dan sahabat-sahabat saya lah. Kami bersama-sama selama setahun ni untuk public health, master public health. So saya bersama suami saya pun buat master juga. So kami convocation bersama and then ini bersama anak saya lah yang sulung, Rafiq. Semua ni alumni akhirnya menjadi SKDP. Tinggal yang bongsu ni je. Sekarang ni tahun 6 ya. Jadi sekitar masa saya grad convocation lah, Doctorate Public Health Convocation UKM pada 2015 di mana saya telah dianugerahkan dengan Doktor Kesihatan Masyarakat daripada Fakulti Perubatan UKM.
miss kita masa saya convocation bersama dengan anak-anak kan dan bersama sahabat saya. Setelah graduation, saya menjalani gazettement dan juga induction ceremony ni untuk kita gazette jadi pakar. Ini masa bersama dengan Menteri Kesihatan yang dahulu, Datuk Dr. Zulkifli pada tahun 2019 lah. Okey, sedikit sebanyak kerja saya, saya juga banyak terlibat dengan di parlimen eh. So bila ada perbahasan, kami menyediakan jawapan untuk berbincang semula untuk soal perbahasan. Ni masa sesi pergulungan lah KKM oleh Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli. Ni masa saya dengan YB KJ, masa ni dia belum jadi Menteri Kesihatan lagi. Ini masa di parlimen lah. So saya banyak wakil bahagian untuk bekerja di parlimen. Sedikit pencapaian dan anugerah saya semasa ni saya mendapat peluang untuk mewakili Malaysia di World Health Assembly Geneva, Switzerland. Ni bersama DG kita ya, Tan Sri Datuk Seri Dr. Noor Hisham. Dan dan juga saya mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang sebanyak dua kali, 2006 dan 2018. Dan juga untuk tesis saya masa saya buat PhD tu, saya telah dianugerahkan Best Oral Presenter Post Asia Pacific Conference on Public Health lah. So bila buat sesuatu tu, saya akan pastikan sesuatu tu dibuat sehabis baik yang mungkin. Okay. Ini sekitar masa saya di Geneva bersama kawan-kawan saya, di mana kita kena mewakili Malaysia untuk membuat presentation lah. Okay. Untuk kita punya notes point and then ni semua saya punya kawan-kawan yang sama-sama delegates lah ke Geneva. Ini masa Commonwealth meeting. Okay. Banyaklah sedikit sebanyak pengalaman yang saya timba semasa di luar negara. Alhamdulillah lah diberi peluang. Dan ini sedikit sebanyak pengalaman saya ke luar negara lah masa saya setelah bekerja. Okay, di Paris, di London, di Mont Blanc, Australia, Geneva ya. Yeah. Dan antara tips yang saya nak kongsikan bersama pelajar-pelajar sekalian, selalulah memohon restu ibu bapa, penjaga, guru-guru. Yang pentingnya juga menghormati dan hargai ibu bapa, guru, penjaga. Kita dah kena ada fokus target lah semasa saya kata visualize your success tu. Okay, solat awal waktu, sedekah, yakin dengan kemampuan diri sendiri ya. Dan ini merupakan bekas guru MSN Taiping. Kebetulan dia ada di convocation saya sebab dia pun one of the pensyarah. Yang masa dia bersyarah tu, saya datanglah memberi sagu hati. Bagi saya, menghormati guru ni bukan setakat masa di sekolah saja, tapi juga semasa kita dah habis pun kita, saya rasa macam kena juga datang apa, kalau ada peluang untuk berjumpa semula dengan guru kan, mereka berasa sangat gembira lah kalau kita sebagai bekas anak murid datang berjumpa. Mereka akan rasa bangga dan juga sentiasa mendoakan kerjaan kita. Itu satu-satu tip saya lah. So sebelum anak saya nak exam pun, saya akan pastikan saya akan menghubungi guru-guru kelas anak saya untuk inilah doakan dan juga minta maaf sekiranya ada terkecil hati ke dengan anak saya semasa proses belajar. Okay, ni masa saya poster presentation, sebanyak buat kajian ya, di peringkat antarabangsa conference. So kita kena set your target. Set your target ni kena realistik lah dengan apa yang kita, kemampuan kita. Dan kita kata tadi visualize your success and kena senaraikan apa kita punya planning kita, short term and long term. Dan don't procrastinate ni maknanya don't procrastinate, jangan bertangguh. Kalau kita nak buat sesuatu tu, terus buat. Terus ada hala tuju. Dan kena ada pengurusan masa yang baik. Okay. Okay, terima kasih ni anak saya masa fly ke Germany berbulan 4 hari tu. Dia juga merupakan alumni SKDP UPSR 2013. Okay, sekian, terima kasih. Hadirin dan hadirat sekalian, visualize your success. Itulah motto Dr. Fariza yang menjadi pemangkin kejayaan beliau dalam menggapai impian. Apabila kita sudah ada gambaran apa yang ingin kita gapai di masa hadapan,
barulah kita akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita tersebut. Ditambah dengan pengurusan masa yang baik serta sikap menghormati guru. Sesungguhnya itu dapat membantu kita untuk mencapai impian atau sasaran kita di masa hadapan. Hadirin dan hadirat, apa yang sangat menarik kita dapat daripada perkongsian ini, kita dapat dengar juga bagaimana kejayaan Dr. Fariza menjadi inspirasi kepada adik-adiknya untuk sama-sama menceburi bidang perubatan. Pihak majlis mengucapkan jutaan terima kasih atas perkongsian pengalaman yang penuh bermakna oleh Dr. Fariza itu tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, kita beralih kepada panel jemputan kita yang ketiga, iaitu Encik Idris Patan yang merupakan landscape architect. Untuk makluman hadirin dan hadirat sekalian, Encik Idris Patan ini adalah merupakan anak jati Kampung Pandan. Beliau bersekolah di Sekolah Kebangsaan Kampung Pandan dan menyambung pelajaran di Sekolah Menengah St. Gabriel. Encik Idris Patan seterusnya melanjutkan pelajaran dalam jurusan Ijazah Landscape Architecture di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia IIUM. Jawatan terkini beliau adalah sebagai pengarah urusan di Idris Studio Sendirian Berhad Landscape Architectural Consultancy Firm. Dengan ini, pihak majlis dengan penuh takzim menjemput Encik Idris Patan untuk menyampaikan sedikit perkongsian. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada kerusi majlis, guru-guru dan para hadirin dan pelajar-pelajar sekalian. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kerana diberi peluang untuk berkongsi serba sedikit tentang kerjaya saya sebagai landscape architect. Saya akan mulakan kongsian pengalaman saya melalui slide yang telah saya sediakan. Okey, di sini saya ingin memulakan dengan latar belakang saya. Nama saya Idris Patan. Tempat saya dilahirkan pada 7 hari bulan November 1982. Dan saya dilahirkan berdekatan saja dengan kawasan sekolah iaitu Kampung Pandan, Kuala Lumpur. Saya punya 4 orang adik-beradik dan saya merupakan anak yang ketiga. Bilangan anak saya iaitu 2 orang yang sulung, Zara Idris dan adiknya Rehan Idris, kedua-duanya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Desa Pandan. Mengenai latar belakang pendidikan saya, saya memulakan pelajaran di sekolah rendah Kebangsaan Kampung Pandan atau lebih dikenali sebagai Sekolah Kebangsaan Tun Zain On daripada tahun 1989 hingga 1994. Kemudian saya meneruskan di Sekolah Menengah Kebangsaan St. Gabriel dari tahun 1995 hingga 1999. Saya meneruskan ijazah Sarjana Landscape di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di Gombak pada tahun 2000 hingga 2005. Berkenaan kerjaya saya, saya menamatkan pembelajaran ijazah landscape architecture saya pada tahun 2005 dan seterusnya itu saya mendapat peluang pekerjaan yang pertama di Hola Design, office yang di yang terletak di Arena Damansa pada ketika itu pada tahun 2005. Seterusnya itu saya mendapat peluang untuk bekerja di Singapura bersama syarikat ACLA di mana saya juga mendapat latihan internship atau training semasa belajar di ACLA Kuala Lumpur. So daripada situ saya mendapat peluang untuk bekerja di ACLA Singapura.
Kemudian selepas setahun saya mendapat peluang baru untuk bekerja di Tiara Designs dan juga terletak di Singapura selama 3 tahun lebih dari tahun 2006 hingga 2009 sebelum saya pulang balik ke Malaysia untuk bekerja sebagai Senior Landscape Architect di PTA Design Kuala Lumpur dari tahun 2009 hingga 2014. Selepas itu saya diberi peluang untuk menjadi pengarah ataupun director untuk syarikat Veritas Landscape di Kuala Lumpur juga daripada tahun 2015 hingga 2017 sebelum saya menubuhkan atau memulakan perniagaan saya sendiri yang dikenal sekarang sebagai Idris Studios Senyam Berhad daripada tahun 2017 hingga sekarang lah. Okey, serba sedikit tentang sekolah rendah saya iaitu Sekolah Kebangsaan Kampung Pandan. Saya mendapat pendidikan awal daripada tahun 1989 hingga 1994 di Sekolah Kebangsaan Kampung Pandan. Saya tidak menjalani kelas ataupun mengikuti kelas prasekolah ataupun tadika di mana saya boleh dikatakan agak sukar pada mula-mulanya untuk untuk sama belajar dengan pelajar-pelajar yang lain kerana saya tidak mendapat pendidikan awal ketika itu. Tetapi alhamdulillah selepas saya rasa lebih kurang 4 ke 6 bulan saya dapat membaca dan belajar dengan baik dan seterusnya menamatkan pelajaran saya di sekolah Kuasa Wadan sebelum saya meneruskan di sekolah menengah St. Gabriel ya dari tahun 1995 hingga 1999. So di sini merupakan zaman sekolah menengah saya selama 5 tahun, tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Dan saya rasa saya sangat bertuah walaupun sekolah ini bukan sekolah yang cemerlang ataupun yang terbaik, tetapi saya bersyukur kerana saya mendapat guru-guru yang berdedikasi yang mengajar saya dan seterusnya memberi peluang untuk saya melanjutkan pelajaran ke universiti. Pada tahun 2000 hingga 2005 merupakan tahun saya mendapat pendidikan awal di Universiti Islam Antarabangsa. Pertama kali saya berjauhan dengan ibu bapa saya kerana sebelum ini saya tidak pernah berjauhan daripada mereka dan ini adalah kali pertama saya belajar dan tinggal di dalam kampus. So ini merupakan satu pengalaman yang menakutkan pada mulanya kerana saya tidak pernah melalui pengalaman ini. Tapi alhamdulillah saya rasa saya mempunyai rakan-rakan yang baik yang membantu saya untuk mengadaptasi kehidupan yang jauh daripada keluarga dan hidup berdikari. So saya juga sangat berbangga kerana saya dapat belajar di universiti awam yang bagus seperti Universiti Islam dan mempunyai salah satu kemudahan pelajaran yang terbaik di negara kita. Dan saya juga boleh mengatakan yang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ini bukan salah satu universiti yang tercantik lah di Malaysia. So apa yang anda boleh lihat di sebelah kiri ini merupakan kuliah Architecture and Environmental Design. Di mana di sinilah saya mengikuti pelajaran saya selama 4 ke hingga 5 tahun belajar seni bina landscape. Serba sedikit gambar untuk dikongsi di mana saya serta rakan-rakan kelas atau studio berada sehingga larut malam untuk menyiapkan assignment kerana tugas kami sebagai pelajar seni bina memang memerlukan kami bekerja hingga ke lewat malam
untuk menyiapkan hasil-hasil lukisan dan desain yang seperti anda boleh lihat di sini. Ya. Di samping itu, saya juga aktif bersukan dan mewakili kuliah saya dalam pasukan bola sepak pada awal pembelajaran saya di sana. Dan saya juga bertuah kerana semasa saya menghabisi pembelajaran saya di UAE, saya mendapat peluang pertama kali untuk keluar negara, class trip ke New Zealand. So this is saya punya kali pertama lah keluar daripada Malaysia dan terus pergi ke New Zealand. So ini merupakan satu pengalaman yang sangat bagi saya yang hebat lah pada masa itu dan yang saya tak akan lupakan. So dan kerjaya, bagaimana saya memilih kerjaya sebagai landscape architect adalah disebabkan kerana saya tahu saya minat dengan hasil lukisan dan saya banyak menghabiskan masa untuk melukis gambar ataupun kartun-kartun. Dan you know, daripada situ saya tahu bidang yang saya perlu ambil merupakan arkitek pada mulanya. Dan kemudian saya dapat tahu that landscape architect juga salah satu cabang kerjaya yang mungkin menarik minat saya dengan adanya minat terhadap lukisan. Apakah itu landscape architect? Landscape architect merupakan kerjaya yang melibatkan seni bina landscape, mereka bentuk kawasan luar seperti taman, ruang terbuka, kolam, mercu tanda dan struktur untuk mencapai hasil sekitaran yang berestetika tinggi. So untuk memudahkan para murid memahami apa itu landscape kita, basically kami adalah seorang yang menghasilkan desain atau seni bina di luar bangunan seperti apa yang budak-budak boleh lihat di sekolah, apa yang berada di luar bangunan, kawasan lapang, padang, taman-taman, itu merupakan kerjaya landscape architect lah. So seperti yang diterangkan tadi, pengalaman kerja saya sebenarnya bermula sebelum saya graduate. Pada 2004 saya telah menjadi pelatih ataupun menjalankan internship saya di SLA Sembahat. Sebelum saya ditawarkan bekerja di Hola Landscape dan disebabkan pengalaman saya bekerja di SLA Kuala Lumpur, main office SLA di Singapura telah menawarkan saya pekerjaan untuk bekerja di Singapura. So pada masa itu saya tidak berfikir panjang kerana saya memikirkan ini merupakan peluang yang sangat-sangat bagus untuk saya mendapat dan menimba ilmu di Singapura. Dan saya menjalankan pekerjaan sebagai landscape architect selama 4 tahun lebih daripada 2005 hingga 2009 di tiga syarikat iaitu SLA Tiara, SLA dan Tiara, maaf, dua syarikat saja sebelum saya pulang kembali ke Malaysia pada 2009 untuk bekerja di PTA Design dan seterusnya menjadi pengarah di Veritas pada tahun 2014 sebelum saya memulakan syarikat saya sendiri yang bernama Idris Studio pada 2017 hingga sekarang. So di sini gambar office ataupun pejabat saya di sebelah kiri ini dan ini merupakan rakan-rakan sekerja saya yang sekarang semuanya masih bekerja di rumah dan insyaAllah pada awal tahun depan kami akan buka operasi semula di office saya. Saya juga ingin berkongsi projek-projek yang telah dijalankan oleh ofis saya, syarikat saya. Contoh apa yang anda boleh lihat sekarang adalah perumahan high-rise di Singapura. Ini adalah hasil lukisan yang dihasilkan semasa concept stage dan ini apa yang telah disiapkan. Ya. Ini adalah satu contoh Urbana Residences di Arah Damansara.
Ini adalah hasil lukisan sebelum ianya disiapkan. Ya. Anda boleh nampak kolam kawasan luar ini semua adalah hasil kerja kamilah sebagai landscape architect. Swimming pool, pool deck, pavilion dan juga treetop house. Ini semua telah menjadi salah satu kerjaya kami. Siapa pernah pergi di My Town Ikano, itu juga merupakan salah satu kerja saya sebelum ini masa saya bertugas di Veritas Landscape. Dan ini lukisan yang dihasilkan pada concept stage. Dan ini adalah gambar apa yang telah dimaterialisasikan di kawasan pembinaannya. Kami juga involved dengan kawasan office tower, ya, salah satu contoh ya projek yang telah saya berpengalaman menghasilkan satu green wall di fasad ataupun muka bangunan, dan ini adalah apa yang telah disiapkan sepanjang Jalan Bangsa. Ya. Kerjaya landscape architect juga melibatkan pembinaan theme park, ya, taman tema. So salah satu projek kami yang sedang dalam pembangunan ialah di Melaka yang dinamakan Harbour City. Dan banyak projek-projek yang terlibat di dalam pejabat kami merupakan projek-projek perumahan yang para hadirin boleh nampak sekarang. Semua kawasan hijau di luar kawasan rumah merupakan kerja ataupun skop landscape architect, ya. Kami menghasilkan taman, taman permainan, you know, tempat untuk beriadah dan beristirahat di luar kawasan bangunan. Dan ini salah satu projek baru yang kami dapat pada awal tahun ini di Tiara Bukit Celutong, di mana kami memenangi, ya, pertandingan design master plan untuk kawasan perumahan ini sebesar 75 ekar dengan menghasilkan konsep Moroccan Garden. So apa yang para hadirin dan pelajar-pelajar boleh nampak sekarang ialah lukisan, ya, di kawasan masuk untuk pembangunan itu. Alhamdulillah, walaupun syarikat kami bermula sangat muda, 3 ke 4 tahun sahaja, kami telah memenangi beberapa anugerah design, salah satunya Asia Pacific Property Award untuk projek kami di Medini Lakeside di Johor. Kami juga telah memenangi Ideas 2019 Award Best Landscape Development untuk projek kami di Arada Pansara. Dan juga kami telah memenangi Anugerah Malaysia Landscape Architecture Award 2019 di kategori Professional untuk Landscape Design Award untuk projek kami The Birch Cafe is a restaurant di DC Mall, ya, Damansara City Mall. Damansara City Mall. Mana apa yang anda boleh lihat, kami juga menghasilkan tanaman ataupun tumbuh-tumbuhan seni bina di dalam bangunan juga. So dan ini adalah gambar-gambar yang selebihnya untuk The Birch Cafe. So alhamdulillah, so far senarai pemaju yang telah bekerjasama kami telah yang bekerjasama dengan kami merupakan syarikat-syarikat yang besar juga, dan ini menunjukkan bahawa walaupun syarikat anda baru ataupun tidak sebesar syarikat-syarikat yang lain, sekiranya anda melakukan yang terbaik dan dapat menghasilkan kerja-kerja yang bagus, mereka akan memberi peluang kepada syarikat itu. Dan di pengakhiran presentasi ini, saya ingin memberi tips lah untuk bagaimana murid-murid mendapat dapat memilih kerjaya yang bersesuaian. Pada saya, yang pertama, kita perlu ada sifat tanggungjawab, ya.
tanggungjawab kita mesti melakukan sesuatu yang terbaik dalam apa jua, terutamanya di dalam pembelajaran dan kesedaran untuk membalas jasa di atas pengorbanan ibu dan bapa serta guru-guru. So, kalau kita tidak bertanggungjawab, saya rasa kita tidak akan dapat menghasilkan ataupun mendapat keputusan yang bagus untuk kita melanjutkan pembelajaran kita ke universiti ataupun ke college. Dan bagi saya ini adalah salah satu benda yang paling penting sekali lah untuk kita ada. Walaupun kamu masih belajar ataupun sudah bekerja. So, sifat tanggungjawab mestilah ada dan haruslah tinggi. Ya? Dan yang kedua, kita mestilah menghormati guru dan ibu bapa. Ya, kerana sifat menghormati guru dan ibu bapa penting untuk kita mendapat berkat dan kejayaan di masa hadapan. Dan di samping itu juga, bila kita menghormati guru dan ibu bapa, ini akan membentuk sifat rendah diri di dalam kita. Dan kesimpulan yang ketiga, saya sentiasa kenalah mengutamakan kehidupan yang aktif dengan bersukan ataupun berekreasi untuk mengekalkan tubuh dan minda yang sihat. Kerana daripada sekolah rendah hingga ke sekolah menengah, saya sangat aktif. Ada kalanya memang kurang belajar, tetapi yang penting kita hendaklah hidup dengan amalan aktiviti-aktiviti yang menyihatkan. Di sini saya juga ingin menasihatkan supaya mengelakkan daripada gejala-gejala yang tidak sihat seperti merokok dan sebagainya lah, kerana itu merupakan salah satu cara untuk kita menjalani kehidupan yang tidak sihat. Kesimpulan yang keempat, murid-murid mestilah mengenal pasti minat atau bakat diri untuk kita memilih kerjaya yang bersesuaian. Sekiranya pelajar-pelajar ada yang berminat untuk pandai bermain bola dan ingin meneruskan menjadi pemain bola profesional, saya rasa patut diteruskan dan tidak perlu risau adakah kerjaya itu tidak sesuai ataupun tidak mendatangkan pendapatan lumayan. Saya rasa itu adalah tak penting. Pada saya, bila kita tahu apa minat dan bakat kita, di situlah saya rasa career yang bersesuaian yang perlu kita pilih. Ya? Akhir sekali, setelah berpengalaman di dalam kerjaya ini, saya rasa keyakinan diri merupakan salah satu sifat yang agak penting jugalah untuk kita berdaya maju dan bersaing untuk menjadi yang terbaik di dalam bidang kerja kita. Saya percaya sekiranya kita yakin dengan diri kita, kita pasti akan berjaya. So, saya rasa itu saja perkongsian saya pada hari ini. So, diharap dengan perkongsian tadi dapat membantu murid-murid untuk mendapat sebersikit bayangan untuk memilih kerjaya masing-masing pada masa hadapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Idris Batan. Hadirin dan hadirat sekalian, bermula dengan minat yang mendalam terhadap lukisan, kita dapat dengar bagaimana minat tersebut telah berkembang dan membentuk kejaya buat Encik Idris sebagai arkitek landscape. Beliau juga tidak sia-siakan bakat dan peluang-peluang yang diberi, yang di mana kita dapat lihat bagaimana beliau memulakan kejaya dengan menghasilkan seni bina yang sangat menakjubkan dengan pelbagai konsep. Dan seterusnya, beliau kini telah berjaya membuka sendiri syarikat seni bina landscape. Beliau turut menggariskan beberapa tips untuk berjaya yang boleh kita sama-sama manfaatkan di sini, iaitu antaranya
bertanggungjawab, menghormati guru dan ibu bapa, aktif dan sihat, serta mempunyai minat dan kerja, dan juga sentiasa yakin dengan apa yang kita lakukan. Terima kasih sekali lagi buat Encik Idris Patan atas perkongsian pengalaman yang penuh bermakna itu tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, untuk makluman semua, pihak majlis dengan ini meminta agar para hadirin dapat mengisi pautan pendaftaran yang telah dipin di ruangan komen. Begitulah bual bicara secara atas talian yang mengandungi banyak pengajaran. Semoga perkongsian, pandangan dan pengalaman yang dikongsikan tadi dapat memberi motivasi kepada semua dan murid-murid lebih bersemangat untuk mencapai kejayaan yang diidamkan. Bunga seroja di atas pare, jatuh ditimpa buah perangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua majlis pohonkan. Sebelum mengakhiri program kita pada pagi ini, pihak majlis sekali lagi mengambil kesempatan untuk merakamkan penghargaan kepada Dr. Rabiatu Abu Bakar, Dr. Fariza Datuk Fazil dan Encik Idris Patan dalam menjayakan inspirasi kejaya pada hari ini. Semoga mereka tidak serik untuk memberi ceramah dan perkongsian jika dijemput lagi. Dengan itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.